Lepas tu kita duk sedih sorang. Jalan dah. Atas nak Amerika pula. Duk ajar puja budaya Eropah pula. Duk. Amerika. Anak kita jadi gila-gila Amerika. Ya tengok ayah dia pakai baju tak support Amerika. Pakai baju cari sikit. Oh tak Amerika ya. Tegur ayah depan orang ramai. Malu ayah makan lagu ni. Bapak dah kita ajak Amerika yang terbaik pada dia. Bukan ajar zuhud, bukan ajar hormat kepada orang tua. Nah, salah kita dah. Maka kita sendiri akan tuai hasil usaha kita. Kita soklami pula. Dah ajar anak sungguh ngaji suruh kau. Tak salah. Tapi nyawi hot tu saja. Siang malam atas sekolah kau dia ajar pelajaran tu penting. Kepintaran tu bijak. Hot tu berjaya. Dia tengok ayah dia ngira salah. Oh, nampak bodohnya ayah aku. Bodoh eh? Boleh dia kecek lagu tu. Tapi kalau anak juru, ayah dia salah. Ayah, salah tu ayah. Tak ada masalah kau dia. Ni, terasa dari hati. Dah, kita dah ajar. Dah tering gitu. Orang lain ni dah ajar lagu tu. Gi cikgu, cikgu memang dah ajar suruh ngaji sekolah tu. Aduh, moh ni dah ajar lagi tu. Mok kena ajar semacam. Nih, agama tu duduk mana. Akhlak tu duduk mana. Adab dengan orang tua tu duduk mana. Dunia setara mana berbanding akhirat. Kena ajak lagu tu. Baru dia lah khabar. Dia bijak setara mana kalau anak kita tarbiah molek. Dia tahu. Ibu bapa dia di atas pala dia. Nih. Mok dia lebih mulia. Mok dia pakai baju lagu mana. Dia tetap terbaik. Sekalipun hamba pakai baju lagu ni. Nih. Baju doktor. Ni depan mok. Oh, bangga pakai baju doktor. Nih. Ni. Oh, segar mok kita pakai baju pejabat biasa. Baju doktor dia. Oh, mek pakai baju buruk gini tak apa. Oh, tak ada masalah mek. Tengok orang. Okay. Ada akhlak dengan orang tua. Oh, malu kah pun dia, mek. Oh, ni munggu hamba. Ni kira munggu kerja. Kena pakai lagu ni. Tak apa kau, mek. Oh, tak apa kata mek. Tak apa lah. Tak ada masalah kah pun dia, mek duduk sini. Ni, mek dia pakai baju buruk. Oh, tu lah. Tak kena tu mek pakai. Allah. Yang kecek lagu tu. Orang tua. Dah kita dah ajar. Eh, silap kita berlaku-laku. Tu, wanita mengetahui hak ibu bapa. Melaksanakan tanggungjawab. Ni jadi bini orang. Jadi doktor, jadi gapo. Mok wak mari, jepuk. Mungkin berhi jepuk. Nih, jepuk diri ya. Mari, oh bubur dalam sopik. Belengah-lengah, jepuk diri ya. Oh, biar amik tak situ, kita tak makan jepuk diri ya. Kita di Amerika. La haula wala. Jadi tanggih dah kita. Tanggih, tahu tanggih. Kita tanggih. Sebab tu lah cerita Piramli ni kadang-kadang bagus. Piramli kau siapa dia berlaku. Tanggih. Biarlah cerita tu nampak macam khayalan sikit. Tapi pelajaran ni. Kadang-kadang kena wui pelajaran juga orang. No. Neraka. Tanggih ni cerita orang asli. Dia ni Allah. Mak dia tu kat cara tu kat. Orang asli. Cerita yang akhir sekali nikah dengan puteri raja lah. Nah, akhir sekali mak dia tahu tanggih jadi kaya. Gijai. Mak dia ni orang asli. Bawa. Bawa kera. Kera panggil dengan pisang. Pisang ke buh. Dengan kera panggil. Oh dulu kan makan kera. Nu zaman cerita ni zaman. Nu bukan zaman. Roti nasi arak. Nasi arak ni baru ni. Ya, ni. Nih, bawa kera panggil. Oh zaman dulu cerita. Bawa kera panggil. Dah tanggil ni nak makan kera panggil. Pisang. Pisang ke buh lah. Pisang batu tu zaman dulu. Orang lah ni nak makan pisang batu. Corona ni takut ada virus. Astagfirullah. Dia besar dengan pisang panggil ni. Dia kata corona dah. Mari tiba-tiba. Mak kata mu ni tak reti sungguh. Tak reti ni lah. Dulu makan besar ni dia kata. Bagi mak dia. Bagi kera. Malu dia. Allah mak mak kera. Tak ngaku mak dia. Hambat mak dia. Mak dia akan tangan. No. Jamin dulu. Bukan doa minta dengan Tuhan. Hey, ni yo sembuh dengan lain lah. Minta dengan Tuhan dia. Supaya deraka ni. Tengok. Jadi batu. Sekalipun cerita tu nampak macam itu. Tapi pelajaran dalam tu. Oh, jadi batu. Waktu jadi apa dia? Bini dia jadi batu. Dia jadi leh. Leh, leh, leh kangok dia panggil. Leh nyewa tu. Ah, ah. Jadi menata lagu tu. Oh. Berjaya tak berjaya? Ha tu, tu jadi. Nih, lagu tu. Tapi kalau awak mai kera panggil kat kita tak boleh makan lah. Kera tak makan. Nampak ni contoh cerita ni lah. Dia kata, oh, kena pergi makan kera panggil. Dok ni cerita contoh. Nah. Jangan sesekali membelakangi kata-kata mereka. Membelakangi ni buat tidak endoh. Kata-kata dia lepah. Idea-idea dia. Rasa tak cara. Mek kita nak buat lagu ni. Oh, nak tak pasu bunga sini. Tak comel. Jangan ayat gitu. Nanti dah meh. Kita tengok. Ha. Meh tu mana? Tak sini. Tengok molek dak meh. Ha. Jangan gaduh kata tak comel, huduh tak jadi meh lagu ni. Allah, dulu mu masa budak tak pernah kata lagu tu aku buat sedap belako.
Aku buat masing pun kata sedap. Aku ni lori masing meh. Jangan makan masing meh naik dagu. Oke tu. Nih, weh mu besar lagu ni makan masing aku ya. Lama. Jangan gaduh nak kata. Misalnya dia kata masing. Oh, tak ada masalah lah. Buatlah makan ke apa dia. Itu cara nak kecek dengan tu. Jangan membelakangi kata-kata mereka. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan ke atas kita mentaati segala perintah keduanya. Selagi mana perintah itu tidak membawa kepada maksiat. Nah. Sekalipun lagu tu, jangan marah. Nabi kata, jikalah ibu buat bahar kamu baik dengan kedua ibu bapa kamu. Dan jangan kamu taat pada benda-benda syirik mereka. Jangan kamu taatlah. Bukan suruh marah. Misalnya mak kita suruh buat benda tak molek. Oh mak ni apa ni tak reti tak aku takut tu. Eh dah. Jangan taat, jangan dengar kata dia. Lawan jangan marah jangan tengok. Nabi haluh mengau itu. Nabi tak ayat kata mu marahlah ke dia sebab dia suruh buat muak maksiat. Jangan ikut saja. Senyap dia nak kata gapo dia gajah gimak berok sekati pun tak. Lawan dia jangan. Oh tu Nabi. Ha tu mak pak kita suruh buat maksiat pun jangan marah ke dia, jangan lawan dia cuma tak seikut, sosok ikut saja. Lagu mana kalau dia suruh pergi beli gula ya. Pergi beli gula. Eh pergi beli gula malah eh. Allahu akbar. Nah, ha lagu tu.